Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Kamis 7 Oktober 2021 serta jadwal berikutnya dan daftar pemain Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil playoff kualifikasi Piala Asia Kamis 7 Oktober 2021, Indonesia menang 2-1 versus China Taipei. Jadwal playoff leg kedua, Senin 11 Oktober 2021, China Taipei atau Taiwan versus Indonesia jam 20.00 akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video dan Indosiar dari Stadion Buriram, Thailand. Daftar pemain Timnas Indonesia di playoff kualifikasi Piala Asia 2023, penjaga gawang, kiper Bali United Nadio Argawinata, kiper Barito Putra Muhammad Riyandi, dan kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Posisi pemain belakang, Pratama Arhan pemain PSIS Semarang, Miftah Anwar Barito Putra, Muhammad Firly Barito Putra, Rizky Ridho Persebaya, Rahmat Irianto Persebaya, Fahrudin Arianto Madura United, Victor Igbonevo Persib Bandung, Papa Mario Yagalo Persik Kediri, Ryuji Utomo Penang FC, dan Asnawi Mangkualam Bahar Ansan Grener. Posisi pemain tengah, Ahmad Agung pemain Persik Kediri, Kade Agung Bali United, Evan Dimas Darmono Bayangkara FC, Adam Alis Bayangkara FC, Irfan Jaya PSS Sleman, Ramai Rumaki Persipura, Gunansar Mandoen Persipura, Sahrian Abimanyu Johor Darul Takzim, Witan Sulaiman Lesia Gedang, dan Egi Maulana Fikri FK Sinika. Posisi pemain depan, Dedik Setiawan pemain Arema FC, Gus Hedia Hariyudo Arema FC, Hanis Sagara Putra Persikabo, Taufik Hidayat Persija, Ricky Kambuaya Persebaya, dan terakhir Yabes Roni Bali United. Itulah hasil dan jadwal pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023 tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.